Karena bela negara highlightnya adalah hal baik. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara yang lima itu ketika praktiknya kita lebih berorientasi sama proyek, bukan pada impact. Salam asik, salam sehat, salam solidaritas, dan salam bela negara. Bela negara itu berat dalam konteks pertemanan bisnis. Iya, tidak sedikit dari sebuah kolaborasi bisnis akhirnya pecah di tengah jalan karena beda motivasi atau beda niat baik. Walaupun di awal sebelum kelihatan itu angka dalam bisnis itu, oh semua yuk kita jalankan suka duka dan lain-lainnya. Tapi ketika angka itu sudah kelihatan, tak sedikit yang dari kita pecah kongsi. Bahkan bukan pecah kongsi, tidak ada komunikasi sama sekali, meninggalkan begitu saja. Dengan embel-embel mungkin tidak melalui komunikasi verbal, karena era digital melalui komunikasi digital. Nanti sebagai ucapan terima kasih, bla 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 bla. Nah, ketika kita dalam berkongsi atau berteman dalam berpartner bisnis di bidang bela negara, ini menjadi tantangan. Karena bela negara highlightnya adalah hal baik. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara yang lima itu ketika praktiknya kita lebih berorientasi sama proyek, bukan pada impact, bukan pada niat awal. Alhasil, hasil dari sebuah program itu tentu juga nggak optimal, apalagi ketika membuat sebuah gap-gap. Sosialisasi tujuannya untuk publik luas. Namun di tengah perjalanan, tak sedikit juga sosialisasi itu dibatasi. Ketika publik luas mulai interest dan ikut mensosialisasikan, bahkan dapat label penjiplak. Dalam konteks bela negara, sekali lagi tentu ini jauh. Jadi bela negara itu berat, tapi bukan tidak mungkin. Bela negara juga mudah kalau kita sadar, mawas diri. Jadi bela negara itu mulai dari hati kita. Kemudian kita aktualisasikan mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini yang selalu saya sampaikan. Dalam bermitra apapun itu sebenarnya bisa diomongkan dengan baik. Ketika tidak ketemu dengan angka, minimal ada komunikasi. Bukan saling telikung, bahkan memutus hubungan. Silaturahmi bentuk dari bela negara. Tapi ketika kita memutuskan silaturahmi, ya, buat mereka mungkin bela negara, tapi buat insan bela negara yang memahami nilai bela negara tentu itu bukan. Jadi, yuk kita merenungi diri. Karena kita ada di ranah bela negara, terus belajar, saling mengingatkan, dan yang paling penting adalah tetap berusaha untuk menjadi orang baik. Salam asik, salam sehat, salam solidaritas, dan salam bela negara.